Oh, lu pun steady je eh. Lu ha? Macam macam dulu tak berubah lu eh. Lu sama. Sama lah, kita sama. Ha, sama kita eh. My friend lama tu. Ni 5 tahun tak jumpa lah. Assalamualaikum. Oh, say. Hari ni gua happy ya, happy. Pasal apa? Gua lama kawan gua. Lama kawan gua tak jumpa ni. Gua tak jumpa kawan gua lama ni. Gua rasa gua studio pindah 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dari tahun 2015 kau tak jumpa dia. Eh, 7-8 tahun juga, 10 tahun juga tau. Ini nama sahabat gua ni, member gua ngajak ni. Melissa ni, gitaris Kefli ni, budak Pahang ni. Gua dapat tahu, gua dapat tiba-tiba dia tengok gua main dia cerita YouTube Jejak Rocker, dia tengok gua, dia telefon gua. Dia nak datang studio gua, tiba-tiba bye, cantik bye. Dalam kejap kita tunggu dia call. Memang kau tunggu dia ni bang, lama bang kau tak jumpa dia tu. Memang kau nak jumpa dia ke telefon. Halo Cap. Wah, panjang umur. Lu okey. Lu jalan kat Ramli Burger. Lu nampak Ramli Burger, lu naik, lu jalan terus. Lu nampak signboard powerhouse kat atas tu. Depan Buyen tu lu nampak powerhouse. Lepas tu lu nampak powerhouse, lu tengok gua dekat depan tu nampak signboard powerhouse, buat concern tu. Lu nampak lah, cantik. Okey, alright, cun. Oh, pantang sebut lah. Nampak? Orang kata sahabat kita ni, kawan macam mana pun pantang sebut. Sebut sampai. Aduh, ni kadang-kadang ada kat sini, kadang-kadang dia. Oh, lama bang. Aku nak tengok rupa dia macam mana, rupa dia lah. Macam mana rupa dia, tak tahu. Lama tak jumpa dia. Kau nak tengok lu dalam 4-5 tahun yang lalu, kau tengok kat dalam Facebook dia duduk nyanyi. Kan, biasa dia nyanyi. Aku nak bilang, aku tengok dia. Aduh, cap. Aduh. Oh, jap, bunyi loceng. Boleh sampai. Oh, assalamualaikum. Sahabat lah. Ya, dulu. Ini kenal ke Bob? Ha? Ini gua punya pengganti baru. Alhamdulillah, sama pengganti baru. Yang buat cik kahwin ni kawan. Okay, ni. T-shirt Nisa ni. Lu buat t-shirt berjajak ke? Yalah, sama lah. Lu buat eh? Sama. Oh, lu orang bagus lah. Lu orang macam steady eh, lu orang. Ya. Bersatu eh. Tak ada berubah-ubah buat benda-benda yang ni eh. Masih berniaga lagi ni. Ya. Ada berniaga ni benda ni. Ya. Oh, bagus. Okay. Cantik. Kedatangan, satu nak Oh, lu pun steady je eh. Lu macam dulu tak berubah lu eh. Lu sama. Sama lah, kita sama. Sama kita eh. My friend lama tu. Ni 5 tahun tak jumpa lah. Allah. Baru ni aku jumpa ajak. Kau nak call ajak, nanti kita call ajak jumpa. Kau nak lost contact. Aduh. Tak tahu ni. Kau jumpa dia. Baru lepak dengan gua, baru cerita-cerita dengan ni. Cerita apa sabut dengan lu lah. Mana nak cari game mana lain. Keluar kau tengok gambar gua kat konten gua eh. Ya. Betul. Bukanlah, kita kawan-kawan, mana ada cerita glamour. Haa, ni studio gua. Okey. Studio gua pen. Haa, kalau luar ada pen ni, lu kata. InsyaAllah, kalau tak ada apa, next kalau kita ada tour concert, mana tahu kan? Okey, kita akan contact Bob. Cantik. Alhamdulillah. Ada projek kami. Oh, kita bincang dulu kat luar lah. Okey, jom. Kita pandang ni. Okay. Lama lah, tanya kau ni, Jeb. Lama, Jeb. 6 tahun pun rasa lama lah. 9 tahun. Haa, 9 tahun. Gua 99, gua kat sana lu tak nampak lu dah. 9 tahun lah. Lu kahwin. Lepas tu lu kahwin. Oh, macam kahwin je. Yelah. Gua kat Selayang kau jumpa lu lah. Ingat, gombak. Yang rumah lu ada sebelah ada anjing tu yang kejar gua tu kan. Rumah tu lah tu jumpa lu.
Masa tu, masa tu ada tidur lah, jumpa lu kat situ. Tapi jangan, jangan salah faham tau. Dia bukannya, okay. Yang ini adalah kali keempat, tapi bukan sekaligus tau. Yang pertama meninggal, isteri yang kedua selama 3 tahun je. Lepas tu kita break secara apa, suka sama suka. Mungkin dah tak ada apa, dah tak, tak ada jodoh, tak ada, tak ada jodoh lah. Yang ketiga adalah dalam 12 tahun lah. 12 tahun dapat anak seorang. Alhamdulillah. Pun dia nak, dia ada dia punya haluan dia. Haluan kan. Dia juga. Okey, ini yang keempat. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin yang bagus insya Allah yang mungkin akan yang macam yang macam terakhir. gua lu tak kahwin lagi ke apa? Belum. Ah, tak ada lah, tak ada anak. Apalah aku ego. Okey, alhamdulillah rezeki Allah macam tu. Kali ketiga apa? Hoi. Kau tiga tak kahwin pun, belum kahwin lagi. Anak kau dah 18 tahun dah. Tapi kau masih bujang macam ni juga. Macam tak percaya. Ha, orang tak percaya. Orang tak percaya. Kita cerita ni. Apa kau ajak? Tu aku nanti nak kontak ajak. Okay. Kalau dia dapat, tunggu malam ni kau tak tahu nak beli berapa tahun. Tak tahu. Nanti kau akan cuba call dia dulu. Sebab dia punya nama. Lu ada nombor dia kan? Eh, bro, gua nak cerita kat lu. Semua hidup gua, gua tak pernah abaikan sahabat lah. Lu tengok nombor siapa. Nombor apa? Nombor? Ni nombor lain lah. Nombor lain apa? Lu telefon nombor ni lah tadi naik. Iya ke? Ha. Okay. Ha. Kev Cina Melissa. Yang ni saya. Ha. Gua tulis apa? Kev. Kev anak Cina. Aduh. Kev lah. Lama Kev eh. Gua ingat yang gua tak boleh lupa tu lah. Kita duduk kat Pulu tu lah. Gua tak boleh lupa. Tahun 91. Orang pun satu. Inilah dua eh. Inilah kita makan Maggi sama-sama. Makan kopi sama-sama. Nangis duit sama-sama. Ada, duit tak ada. Lepas tu Bob. Macam mana Bob? Tunggu ajak. Tunggu ajak. Okey. Kontak ajak. Tunggu ajak. Ajak datang. Ajak pun tak ada duit. Ajak pun tak ada duit. Kontak penyanyi. Penyanyi arwah. Arwah kan? Arwah penyanyi pun nasib baik lah. Arwah penyanyi steady. Nyanyi amang korang ni. Ajak aku sampai. Bosi pun tak ada duit. Semua tak ada duit. Kalau ikutkan apa cerita dulu tahun 91 kan. Memang nak naik. Tuhan yang tahu kan. Hanya kita susah. Yang tahu kan. Yang kita yang tahu duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik pun bilik gelap kan. Bilik gelap melantai ke apa. Yang span apa. Span nipis yang tu nipis. Studio kan. Yang kita buat tu lepas tu lebihan tu. Lepas tu saya pun saya tidur sebelah dia kadang-kadang kena terkacang. Atau lantai tu. Kena terkacang tu pun kacau dia. Dia kata apa ni kacau aku tidur sebelah. Belagak dia belagak. Dia ada tilam, saya tak ada tilam. Tapi tak apalah itu dulu. Sekarang tu je lah. Tengok-tengok. Tapi dia handsome yang dulu. Untung akak. Akak kenal dia kat mana ni? Kenal dia. Tak kenal. Kita orang unplanned. Unplanned. Dia tahu kumpulan Lisa dan lagu Cinta Untuk Nabila. Dan dia tak tahu apa, dia tak kenal siapa dia punya. Dia punya player semua dalam tu. Minat kumpulan lama. Lepas tu lagu orang minat kan. Tapi tak kenal pun dia. Tak kenal. Inilah orang dia. Okay. Tapi kalau dah jodoh kan. Kalau jodoh, jom ajak. Tak ke mana? Tak ke mana. Okey ni. Berbalik kepada baju ni. Baju ni. Kata si Adil. Ini Bob. Harga dalam 60 tau. 60. Kalau campur pos, dia ada. Dia jadi dalam 70 lah. Yang special ni dia ada stiker ni. Itu yang mahal tu. Dan dia punya ni button stiker, ni. Stiker ni bukan plastik lah. Stiker bukan ni boleh tak boleh sambung lah. Tak cermin tak boleh Memang ini. Cantik. Memang cantik. Cantik. Kalau nak tunjuk, tunjuk. Tunjuk. Buka pun. Buka Bob tengok. Ini hadiah untuk Bob. Tak payah banyak lah Bob. Okey. Nanti kita, kita apa, minta claim dengan ajak. Lawa. Cantik Bob. Bencana. Okey, ini nama nama lagu. Lepas tu ini okey. Gambar pun terang. Cantik. Ulama. Macam mbak tu nampak. Masa tu rambut macam rambut ginting, rambut ginting tu. Rambut ginting tu. Ini gambar gambar ni first kita apa? Kita shooting untuk cover album. Lepas tu untuk keluar dalam URTV ni. Okey, URTV. Lagi satu apa putusan Malaysia kan. Gambar ni keluar first
Itulah kalau tak dapat memang rugi lah. Kita ada saiz ya, S, lepas tu lagi M, L dan XL dan double XL. 3 XL pun ada dan 4 XL tak ada. Ui, lu macam tahu kan body gua ambil badan ni? Kan tu. Lu gua ambil besi tau. Satu bilik lah, satu duduk, satu kat pinggan lah. Kursi mak. Ya. Itulah bercerita pasal Bob daripada tahun 91. Dia bersama dengan kumpulan Nisa eh. Dia selaku kita punya kru, selaku kita punya soundman dan selaku kita punya manager. Memang dia boleh pergi overall semua. Memang yes. Kita tengok sekarang. Ya. Siapa gua ada objektif? Tak apa. Itulah berbalik kepada Bob punya cerita tadi. Dia memang 5 tahun dekat 9 tahun je kan tak jumpa dia. Ajak adalah jumpa tapi saya rasa sebelum apa lost contact kan. Maulah 3-4 tahun juga kan. Lost contact mungkin saya sebab phone bertukar terdelete apa habis semua memang tak ada. So nantilah kita suruh Bob contact dia. Kita tanya kalau boleh dapat dia datang malam ni. Tak ada juga dengar dia punya dia punya cerita. Dia kata silap dia dah pindah ke KL tu. Itu kan nanti sekejap lagi kita tunggu Bob contact aja. Jangan aku call aja. Okay. Ajak dah apa aku call tadi? Okey. Cepat. Tak apa-apa aja ni. Tadi okey. Tadi dapat. Kata kau nak datang. Kau tu tak dapat ni. Ajak dah pindah ke KL kan? Mana je? Tak ada. Next time lah. Boleh plan balik. Nanti kita plan balik. Lu kalau tak busy boleh lah. Boleh. Plan balik. Datang lolo. Wow, rindu kita nak jumpa dengan Ajak. Lu dah apa lama tak jumpa Ajak? Dalam 4 tahun. Kau dengan dia jumpa juga kat bentuk bang, kat bang. Aku pun nak jumpa, aku tutup air dia jumpa kau. Buat nasi lemak dengan gua, lepak dengan nasi lemak, makan nasi lemak, beli nasi lemak. Itu ada tengok. Ya, kau jumpa mak tu ni. Kan, bisi-bisi kan, dia dah ajak lah balik duduk KL, Bob. Cantik aku cakap. Kau pun lama tak jumpa mak ni kan. Lama tak jumpa dia kan. Tapi dia mak ajak ni kalau kita cerita pun kan. Lebih kurang macam kita orang punya ibu juga. Dia bukan manager lah. Dia dalam pada manager ni. Dia pengurus tu dah segalanya. Makan minuman. Kau mana macam-macam cerita. Memang tu apa cakap. Kau main cerita dengan aku ni tak habis. Banyak. Kau kenangan lagi dengan arwah lagi. Dengan tu. Tu belum masuk drama PL dengan orang lagi tu. Drama kecoh ke? Drama apa. Cakap. Pekat tak habis lagi, faham pekat tu ada lagi tu. Dekat polis dengan cerita polis. Polis masih lagi dekat IPD Kuantan lah. IPD Kuantan. Tapi dia just main daripada dulu sampai sekarang. Main drag, dia pula pol main lah style polis lah. Muzik lah. Bagi muzik. Bahagian arranger untuk polis ni. Asyak lah dia Bagus lah dia macam tu. Ada skill dia. Kerajaan lah. Bagus. Rezeki tak apalah. Ada senjata tau. Gua pun ada di sini. Tapi bini lu kerja polis juga kan? Dia polis airport. Polis akhir tu. Bayar okey lah tu rezeki lu. Pergi airport nanti dia tembak lu. Gua airport selalu kau pergi. Airport selalu ada. Ada gua airport selalu kau pergi. Tengok lu hantar awet mana. Gua hantar nasi lemak. Gua hantar nasi lemak airport dah ada. Nasi lemak laku keras. Immigration order tu hari masa lama-lama PKP tu. Ni nanti je. Kita nak tahu ni. Macam mana boleh bertukar kepada niaga nasi lemak macam tu? Macam teruk. Tak bisnes tak boleh buka. Terkejut tau tengok apa lah Bob kan? Tak boleh buka bisnes, tak boleh jalan apa studio. Studio tak boleh jalan, semua tak boleh keluar. Jadi yang boleh bantu raya-raya tu, kau cari duit tak boleh buat apa. Buat nasi lemak tu dulu halal rezeki. Bila kau buat start nasi lemak tu, rezeki cantik. Macam memang baiklah. Kan, nama kita dah ada kat situ lama pun jadi kita buat. Alhamdulillah lah. Pasal kita buat tak murah-murah. Banyak cerita dengan Bob tu. Gila-gila lah.
Kita bahaya, bahaya kita ni. Gila lu macam-macam pun orang. Okay ni eh, Bob ni dia banyak juga band-band lah. Yang apa, band-band otak eh. Wing dia rapat. Memang dia tu lah, Rusty Blade, May eh. Eh, macam-macam pun kita. Banyak. Cuma sama bila komplek kita nak jumpa. Kalau semua lah, semua yang yang dengar Bob Constant, memang semua artis tau. Otai semua tau. Ni dari Bob Constant. Okay, powerhouse kan? Tapi gua heran. Macam lu, bentuk lu pun sama ke? Ya ke? Haa. Gemuk lah sikit. Okey lah tu, tak ada gemuk sangat. Okey lah. Okey macam, macho tu tak ada lah. Macho tu sebab sekarang ni tengah honeymoon mood lagi. Selamat eh. Tak sebab 3 implant 12 lah. 3 implant baru lagi. Eh baru lah 3 implant. Ha, fresh lagi. Baru. Nak balik ke bawah? Ay, dah pukul apa dah? Tak boleh balik tu. Ay, naik sana. Dah sehat-sehat rezeki eh. Habis bila nak kemain gua, kau kahwin tak? Ha. Eh, mati-mati ingat lu dah kahwin 3 kali tau. Tiga kali, aku menipu kau. Tiga bunuh orang tu, tak payah macam tu. Bob, ini ya, ni kan? Okey, ni satulah, satu apa, rasa terima kasih lah Bob. Ini Bob, dia kahwin apa tau? Benda yang gua daripada tahun 86 tau. Belum main gitar kan? Kita minat Launas eh? Hadiah satu gitar Launas lah. Gitar cabang? Ah, siapa tu? Yang tu killer. Oh, yang ada bintang tu lah. Ah, bintang tu. Oh, baru ni pun Mang Kida pun sibuk kita tu juga. Macam tu lah. Bukan UB tau. Bukan dub tau yang macam bintang. Itu kita. Macam minat lah kau Habis jadi minat. Kau tengok. Dia tak beritahu tau. Dia buka-buka bonet tengok. Ha, cakap begitu. Surprise. Antara-antaran. Lu antara apa dia? Dia sudah cincin. Apa? Cincin, kereta pun bau sekarang. Okey lah. Masak lah. Habis kereta Porsche tu dah jual lah. Tak ada. Masuk bengkel, Bob. Masuk bengkel. PKP tak boleh jalan tau. Tak boleh jalan. Rosak. Rosak langsung. Begitulah cerita. Ni kalau dengan ajak ni, apa, memang lagi kita, bila kita dia boleh kata kita orang bertiga memang dapatlah pergi ke apa, pergi ke mana-mana memang bertiga ni. Macam Ustaz Arwah kan, Ustaz Razi dengan ini, dia orang tak apa-apa sangat bila ada jamming, bila nak band punya jamming baru dia orang ada. Tapi kita orang bertiga memang macam Three Stooges ni, memang sentiasa ada. Nak ngorak awek ke apa, nak macam-macam lah ya, memang kita tiga tak lari lagi tu. Itulah, nanti kalau memang dah lama sangat nak dia berajak ni, kita tengok nanti kita tengok kita punya cerita dengan dia macam mana ya. Lama sangat tak jumpa dia, tengoklah macam mana. Nanti minta tolong Bob ni contact dia. Kalau dapat nanti kita akan set. Kita tengok cerita dia macam mana. Bob. Ini dia punya gitaris. Ha, gitaris second, gitaris ni first gitaris. Yang asal ke apa dia? Tak, ni second. Ni dah lama ni. Ni Amal AF. Dia main dengan OG sekarang. Bob. Tunjuk muka dia sikit, tunjuk muka sikit. Bangun. Okey. Inilah dia. Ni OAG, Radhi belum sampai. Radhi belum sampai. Tadi ada. Radhi OAG. Tapi apa-apa buat, lu punya studio memang best. Terima kasih. Kelas lah. Boleh lah nak try. Boleh. Eh, Bob. Satu jam, berapa? Satu jam 40, tiga jam 100. Tiga jam 100? Kita jumpa lagi kawan bubu kau tu, meditasi pada jumpa. Hari-hari. Kita jumpa eh. Yang Gitaris lah. Gitaris tu Uncle lu. Memang hari-hari. Ni gua main Facebook, gua main Instagram tu ada layan gua. Burn. Dan ni dia duk like gua dalam. Gua ada satu grup dengan dia dalam. Bila komplek main kita, gua ada dalam dengan dia. Gua ada grup tu.
Dia ada, kadang-kadang tapi jarang masuk lah, kadang tengok baca-baca je kan. Tapi so, okey tak tadi? So far, so lah boleh lah. Tak boleh kata macam ni lah. Macam okey lah tengok buat nak. Macam dulu lah. Tak macam dulu, tak macam dulu. Oh, cerita dulu. Macam mana? Walaupun tu baru ni kau cerita dengan Ajar. Yeah. Ha, Ajar. Ingat tak, nanti je. Kita flashback balik kita punya kenangan dulu lah. Kita show lepas tu kita singgah kan? Singgah, kita lepak. Bawa pergi rumah dekat Penang kan? Penang kita singgah, makan minum, lepak dulu, pantai, bersukaria kejap. Masa tu nak ngurat adik dia tau. Ngurat. Lepas tu kita cerita. Tak, rumah gua pun ada. Masa tu kawan-kawan adik gua kan duduk sekali ni. Rumah gua kan, nak try pun tahu. Tak ada try lah, ajak je. Macam tak? Tapi, gua nak cerita dengan ajak tu, ajak peminat. Peminat sampai nak ikut balik. Dahsyat ajak. Panjang dahsyat. Tapi bini dia, lepas tu bini dia marah. Bukan bini dia marah, bini tu. Kau mau layan? Layan lagi ke? Habis dia pergi mana balik rumah? Balik rumah Bob ke? Balik mana? Bob ada kuda kan? Siap cabut kuda tu. Dia kau kuda. Aduh. Gila? Itu memang pampai lah, kita tak dapat pisahkan lah. Dulu memang the best lah, mana-mana kita pergi dulu pampai memang menyatukan kita, menghidupkan kita. Kalau funfair ada. Tapi tu aku dah cerita dengan Ajak, itu hari kucing Pak ngajak aku cerita. Satu hari kita pergi Johor, Majdi ke Johor. First tak? Bukan, kita pergi, bukan first, second. Yang lepas tu kita pergi Johor balik-balik, hujan tak ada duit. Tu, first lah, yang band rosak lu tak ada. Band bukan band tak rosak, band Pak Kasim tak rosak lagi masa tu. Tapi masa tu, yang kenangan gua kau pergi, itulah gua nampak orang asli tu. Bawa pergi jalan, orang asli tengah away. Masa tu away, tak ada tol. Ada ke? Mana ada tol lagi away masa tu. Oh, bukan dia pergi show? Tak ada. Oh, jangan macam tu. Dia bawa penatang tu. Dia pergi putih jalan lah. Pujuk, ini dia orang tangkap penatang ni kat mana dalam hutan. Dulu, tak ada highway, tak ada kan? Tak ada. Dalam apa, Johor. Gila. Oh, gila, baik. Bob, yang first kita orang ingat lagi lah. Yang first itu memang sampai sekarang tak boleh. Apa, tak boleh dilupa lah tau. Balik dalam lepak. Kata silap siapa tau? Ini? Dorai Sami lah bagi duit. Sekejap. Kata silap siapa? Apa? Yang Salih tau? Salih Cik Si. Dia bawa van. Lipah marah. Dia promoter. Itu memang sejarah itu kan. Lu tak ada tau. Kita orang 4 orang. Lepas tu, van rosak tau. Dah lah matai. Tak ada lagi, tak ada masuk. RM5 bawa balik, bawa duit. Dah sama lah yang kita pergi. Kosong-kosong potong tengok, ada 2-3 orang je. Hujan lah. Hujan. Aduh, je. Ada tu lagi, ya Allah. Memang. Rasa lagi satu kat mana yang ada makcik-makcik tu, area Tampin ke mana, tak salah gua. Pergi hujan. Hujan. Lalas, tumpang orang makcik tu lah. Mandi-mandi, makan pun semua makcik tu. Ada. Kan? Lepas tu kau ingat lagi. Lepas tu bagi. Mandi pun makcik tu. Tu satu keluarga makcik pergi tengok pampai kan. Bila tengok. Melisa lah kan. Tengoklah. Orang pun tak ramai. Mereka matai kan. Masa pun mesti hujan. Bukan senang tu. Tapi tu. Zaman-zaman yang paling pergi Johor balik. Duduk kat Dorai Sami bagi duit tu. Itu yang. Sian kan. Rasa macam. Dapat makan teh dengan telur. Tapi masak, oleh kerana keikhlasan kita kan. Saya main muzik. Gentle lah. Ya, puas hati. Dorai Sami. Kau pergi duit lah. Okey, ini mungkin kita jadikan satu pengajaran lah. Pernah ni, tak tahu luar dia ke tidak. Tak tahu dekat mana. Kan dulu, mana bila kita show, ini benda ni memang tak berapa elok lah kan. Tapi, boleh kita jadikan pengajaran tau. Untuk band-band baru apa semua kan. Ingat tak, kalau ajak ada mungkin dia ingat tau. Biasalah kan. Ini bila, di fanfare kan. Bila kita tengah sound check, tiba-tiba budak yang kerja fanfare tu mungkin ajak ingat benda ni. Benda yang terlarang lah tau. Tapi tak apa, benda ni kita boleh jadi ke satu pengajaran tau. Tak banyak, ambil ubat tidur je. Kan? Dia bagi, nak labang tadi. Lepas tu, kita orang ni dengan ajak ni tak pernah tau. Dia kata, okey ajak, kita cubalah ajak. Habis sikit tau. Dia bagi sikit, bolehlah kan cuba ajak. Saya ngajak lah. Okay, bagi suku ke? Kau tak silap lah. Bila start konsert. Tahu tak? Lupa. Dia ajak
Kita dah sedap dah. Oh, sedap. Aku lah punya gitar pun dah solo dah. Tapi kalau kau tahu ke mana? Api. Ajak tak ke mana? Buat peta ke mana? Patut ustaz arwah ni. Yalah. Eh, tu apa hal ni dulu? Aku tahu gua ada dia marah. Dia marah gua ada apa? Dia kata, Bob, apa budak-budak ni makan? Dia tanya. Itulah dia cerita. Maksudnya apa, lepas pada tu memang tak boleh. Makan. Maksudnya kita orang start daripada dulu, memang clean. Sampai betul. Sekarang. Gua cakap, gua yang gua tahu. Gua ada kan? Gua ada, gua yang gua tahu kita makan air mata kucing. Takkan makan air mata kucing dan tumit tu. Lalu cakap kan, ni ustaz arwah. Eh, dia makan minum air mata kucing ni, ngajak. Dia tak ada, beri gua. Tapi gua belakang kami lah, belakang lah. Kita anggap lah ni, kita masa tu masih muda, budak-budak lagi kan. Oh, jangan makan. Kenakalan. Tapi tu, mesti mencubalah aku dulu kan. Lepas tu, lepas benda tu tengok, tak ada lah, kita tak boleh ajak. Sampai sekarang. Alhamdulillah, memang clean. Ajak clean dulu. Ajak memang clean. Ajak kau duduk dengan rumah balai kau tak mana dia berani. Mampus. Kita masuk keluar balai kot. Nah, mampus. Dengan rambut panjang apa semua kan, duduk balai. Orang ni kan. Ajak anak polis kan. Gua tu tumpang dia, gua masukkan dia pun. Rambut panjang polis tengok atas bawah kan. Tapi kita orang kena-kena lah, kena bersih lah kan. Memang tak pun. Tapi kau tengok dia Bob yang dia cerita dia kan. Dalam dia punya YouTube channel Ajak. Ajak Lisa TV kan. Tengok yang masa buat studio tu. Tak ada lah. Masa buat studio. Belum lagi. Belum. Masa dah siap pun gua ada, gua datang. Gua tengok. Itu tidur. Yang dia cerita kan. Kita buat itu betul. Betul, memang betul. Gua pergi pun studio tak cukup siap pergi benda tu pun. Sampai sekarang sampai cik, dengan ye-ye bugam-bugam pun sapu ni dia tu. Gua pergi masa gua start pergi tu dah bugam. Tu bugam. Masa bugam tu gua dah ada. Tu pening sejak 2 hari pening. Bugam saja. Tapi pengalaman kita okey. Maknanya kita duduk di bawah waria muzik kan. Dia bagi tempat tinggal, bilik di belakang. Lepas tu kita ada studio sendiri kan. Itu lah the best. Okay, memang tu lama lah kan. Kat situ memang gua pun pergi tumpang situ. Lepas tu turut tumpang ajak lu mula-mula. Tu lama-lama lu berteman lu. Tu yang start. Jadilah pada masa sampailah sekarang. Lepas tu lu sombong. Dah ada untuk pokir. Lu sombong. Menangis. Sebab apa? Peras. Peras. Tak payah cerita lah. Sedih. Okay lah. Ni apa ni? Diam ni. Okay. Tak payah cerita lah. Okay, gitulah. Nanti kita next. Dah, boleh jumpa ajak ni, jumpa cerita. Minta tolong kotak ajak. Cakap gua terima dengan dia lah. Nanti lu bila lu datang lah, pindah duduk KL balik. Lu bila duduk KL ni. Memang macam tu. Lepas nikah kan. Memang plan untuk tahun depan. Tapi tengok dah berapa hari lagi kan. Lepas nak cari rumah banyak tempat ada si KL tu. Ini kau pun kerja polis KL lah. Senang lah dekat. Tak apa. Make in lah. Lagi satu kontak kita banyak sini tau. Kontak lah. Kontak kawan ramai. Pusat kan. Pusat sini. Dia faham lah apa ada kan. Tak ada apa sana. Kau balik tu pasal dah lama pula tahun juga. Kau balik buat kerja apa sana? Dia ingat nak jadi tokeh Musang King. Dalam musang-musang pun lari. Musang King. Tak adalah. Tak ada. Baik tu. Tak ada sikit tu kan. Tak apalah. Itu je lah. Nanti apa-apa kau dapat kontak ajak. Datang balik kita projek kita. Macam biasa nanti okay. Lupa ajak kita bercerita balik dengan ajak. Say thank you. Next time.